Halo, jumpa lagi dengan saya Jakarta Ruk. Di video kali ini saya mau unpacking nih guys, ya unboxing. Nah, barang yang mau saya unpacking ini masuk dalam kategori sebenarnya adalah perlengkapan rumah tangga mungkin ya. Perlengkapan rumah tangga dan cukup bisa dibilang juga perlengkapan kamar mandi. Nah, apa sih nama barangnya? Nama barangnya adalah keset handuk Invicta ya. Jadi ini keset guys, keset handuk ya, mereknya Invicta. Ini ukuran 40x60, tebal, murah, bagus, keset hotel. Jadi dia mengklaim ini sebagai keset hotel guys. Nah, kenapa saya beli ini? Ya, saya pengen punya keset baru aja. Maksudnya keset yang saya beli itu yang pernah saya review di sini itu ya udah agak-agak rusak ya guys. Ya maklum lah, sama juga harga murah ya. Agak cuman nyampe 20.000 aja, juga 20.000-an yang ya gitu dah. Tapi ini juga 20.000-an juga guys. Kalau nggak salah ya. Jadi mereknya sama Invicta, kemudian modelnya sama juga untuk keset hotel. Nah, ntar saya buka ya, cuman nanti yang kita review satu aja ya supaya kita bisa ya tahu aja lah gitu, karena kan barangnya sama. Saya pesen 3 nih guys dan beda warna doang ya. Saya buka dulu ya. Ini saya buka. Ini apa? Pakai plastik aja nih guys ya, seperti ini. Sana tuh ya. Jadi saya mesti hati-hati takutnya ngebaret kasetnya. Saya buka. Oh, bentar cuma plastik aja guys ya, cuma plastik aja tuh. Bentar cuma plastik aja. Saya buka dulu. Oke. Okay. Nah, saya beli warnanya ada 3 yaitu grey, blue dan dark brown. Jadi abu-abu, biru dan juga coklat gelap ya. Ini sudah terlihat tuh ya. Tuh. Ya. Saya buka lagi. Agak susah guys. Ya. Pelan-pelan. Oke, ya, dah, buang aja. Ini guys, ya, biru, kemudian abu-abu dan juga coklat. Ya, yes, kita review satu aja ya, warnanya tuh seperti ini. Ya, saya review satu aja yang mana ya? Yang biru kayak yang biru. Oke, untuk ukuran nih tadi itu ya, ukurannya 40x60, ya. Terus untuk bahan tebal guys, ya tebal guys, saya juga nggak nyangka tebal seperti ini, bagus juga ya guys. Iya bener tebel, ya, nggak seperti yang keset yang saya pernah beli ya. Tipis, handuk sama-sama handuk bahannya, cuman tipis ini tebel guys, nah, bagus kayaknya, bagus ya. Untuk motif dia ada tuh emboss gini ya. Ini kayaknya sih bagian atasnya kayaknya. Bagian atasnya tuh, ini bagian belakangnya. Ya, untuk bagian belakangnya lihat tadi ya, detailnya. So. Ya, untuk bagian depan tadi motifnya kotak-kotak guys. Yang lain sama nggak? Sama kayaknya guys ya, yang lain kayaknya sama. Ini juga kemudian ada label Invicta-nya guys tuh ya, Invicta ada label Invicta seperti ini ya guys tuh. Kemudian juga ada keterangan di belakangnya tuh, oh, tuh ya, di suhu apa, dicuci pada suhu 40 derajat Celcius, disetrika boleh, cuma saya nggak ngerti ya, mungkin ini bisa dicuci, saya nggak ngerti yang disilang ini kenapa tuh ya, ini silang segitiga sama silang apa, silang bulat, nggak ngerti saya. Mungkin nanti bisa komen ya. Oke, untuk labelnya seperti ini ya, Invicta belakangnya sama juga Invicta juga ya. Oh, fine apa sih, finest cotton. Oh iya, cotton yang sangat bagus lah ya. Tuh, cuma bener sih guys, lembut banget guys ya. Ini buat handuk juga bisa guys. Jangan kan buat keset, buat handuk juga bisa, ini kayak handuk banget ya. Udah gitu, oh iya, ada spesifikasi tambahannya apa sih, GSM, gramasi per gram, pengangkatnya pokoknya nggak, gramasi yang ini gramasinya kalau nggak salah 450 apa berapa gitu, saya nggak lupa, tercek aja di link pembelian di description box saya tulis ya, untuk spesifikasi lengkapnya, kemudian juga untuk apa ya, ya belinya di mana gitu ya. Tuh jahitan, jahitannya bagus guys tuh ya, jahitannya bagus banget guys ya, bagus jahitannya, tebal tebal guys ya, tebal guys. Untuk berat kalau nggak salah beratnya ini sekitar 200 gram ya, kalau nggak salah 200 gram, saya ingat 450, kita cek lagi ya untuk beratnya. Katanya semakin berat semakin bagus katanya, karena semakin berat semakin semakin tebal ya, semakin rapet lah gitu untuk apa sih, kayak gramasinya gitu ya. Tapi ini cukup bagus menurut saya, tebal banget guys, bener tuh, buat aduk bisa. Ntar ya coba cek yang lain, warna lain yang abu-abu, sama guys, matinya sama ya. Iya bagus guys, tebal bagus ya, saya suka. Untuk harga sih lupa nih, 20.000-an apa 30.000-an ya, apa 40.000, saya lupa, ntar cek lagi. Ya, yang pasti ini worth it guys ya, ya worth it banget, bagus ya. Dan memang saya cek satu-satu nih, nggak ada cacatnya guys ya, nggak ada cacatnya dan benar-benar mulus ya. Jadi ya, barang-barang yang benar-benar baru dan mulus gitu ya. Sebenarnya saya pengen beli keset-keset hotel yang lain yang merek-mereknya dari Palmer gitu, cuman saya pikir ah, kalau ada yang bagus dan harga terjangkau kenapa enggak, jadi saya pilih ini. Cuman
ada juga saya lihat untuk Castle Hotel harganya 2 kali lipat daripada ini, cuman dia kata tebal banget guys, benar-benar kayak handuk beneran ya, saya pikir kayak handuknya dipotong gitu. Tapi saya enggak lah ya, kayaknya terlalu lebay aja gitu kalau seperti handuk bener-bener. Jadi ya saya bener-bener yang memang ya memang keset gitu, keset dan motifnya juga keset ya, bukan sekedar handuk yang dipotong terus dibentuk kotak gitu, enggak ya. Meskipun memang itu bagus, tapi ya terlalu tetap-tetap begitu basah dia berat guys ya kan, namanya juga keset kalau misalnya dia sering diinjek-injek karena kaki kita basah ya kan, dia berat jadinya kan karena ada air dalamnya. Jadi kalau enggak terlalu tebal pun sebenarnya bagus, jadi maksudnya ya kan begitu dicuci ya enggak begitu berat ketika di handle ya, mau diperas atau mau diapain enggak begitu berat, tapi dia harus punya bahan yang kuat ya, tipis, maksudnya enggak begitu tebal tapi juga kuat. Oke, apakah ini recommended? Menurut saya sih recommended banget guys. Ya cakep ya, bagus, kemudian juga tebal, tebalnya pas gitu, enggak tebal-tebal amat kayak handuk bener-bener handuk buat mandi, enggak, pas buat keset ya, kemudian juga harganya juga reasonable dan mereknya juga ada mereknya Invicta. Ya bukan merek lah gitu, bukan kayak keset-keset yang kita beli di pasar atau di mana lah gitu, yang ada mereknya memang sih banyak yang murah, cuman ya rata-rata cepat rusak guys. Oke, sekian dari saya, nggak usah lama-lama, jangan lupa like video ini, subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik, kita tukar konten, yang minat boleh cek lagi di link kemudian di description box ya, saya tulis nanti, silahkan komentar juga boleh, ada lagi merek yang lebih oke selain ini boleh, tapi yang ya tembelnya sama dan mungkin gramasinya sama ya, bisa dicek, kemudian juga share juga boleh video saya ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa, protokol 5M tetap dijalankan, semoga corona segera berlalu, sampai ketemu lagi, dadah.